Ngadek kok kita jangan ngajak ngomong ngadek kok kita. Jadi anak saleh, tambah mandiri ya, karena udah 6 tahun tambah mandiri ya Mas Safit. Ya sebelum nyanyi-nyanyi bersama, kita berdoa dulu ya, bersama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Kakungnya Mas Safit. Pada Mbak Kakungnya Mas Safit, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billahi arhadin hadiyati wa bi khusus saudara Hafid yang kita muliakan, ada yang kita cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang hari ini kita sama-sama menyaksikan hari ulang tahun untuk kami yang ke-6. Salawat dan salam kami tak lupa panjatkan pada keluarga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya termasuk kita semua. Semoga ada aku sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya benjang kami kiamat. Amin. Bagi kita pula hormati, sebelum kita berdoa, pertama kita ikhlas kami baca suatu fatihah yang isinya surat fatihah multifungsi untuk segala bidang apapun, termasuk doa untuk segala bidang orang mati, orang hadir apapun. Terutama kita tujukan pada cucu kita Hafid dan rekan-rekan itu semua, semoga dijadikan anak yang saleh, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak yang taat kepada orang tua, dan anak yang ngebak kepada orang tua dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita sama-sama berdoa. Yang intinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Hafid yang usia 6 itu bisa mandiri, bisa selalu jangan tergantung pada orang tua belajarnya. Dan terutama kita ingatkan kepada ibu-ibu untuk menjadikan anak itu tidak semudah balik telapak tangan. Terutama harus didikan dengan orang tua. Pertama apa yang kita harus lakukan? Pertama, aksilu iswahu, berilah nama yang baik. Kedua, tanamkan ilmu yang bermanfaat kepada anak kita. Yang ketiga, berilah pendidikan atau Allahumma qabbalhum ya Allah ya Ghaffar. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Dua orang tua kami ya Allah, saudara aku cucu dan yang hadir sini. Ya Allah ya Qawi. Ya Allah ya Qawi. Berilah kekuatan ya Allah untuk menjalankan segala perintah-Mu. Berilah kekuatan ya Allah untuk menjauhi segala larangan-Mu. Tetaplah iman ini selalu sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq. Bila ya Allah kepada kita semua kita yang hadir, wasiat yang banyak, wasiat yang berlimpah, halalan thayyibah mubarakatan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, selanjutnya kita nyanyi bersama buat Mas Hafid yang hari ini ulang tahun yang ke-6. Ya. Iya, silakan mau musiknya dari nyanyi ulang tahun. Enggak usah. Oh, ya usah ya. Berdiri ya biar semangat. Ya. Ya, dalam kesukaan hati ayo berdiri. Kesuka hati ayo berdiri, yang enggak berdiri berarti enggak senang. Berdiri. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati teriak hore. Kalau kesuka hati teriak hore.
teriak oke. Okay. Oke. Okay. Kalau kau suka hati teriak oke. Okay. Oke. Okay. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak oke. Okay. Oke. Okay. Ya, sekarang nyanyi selamat ulang tahun buat Fantavi. 1 2 selamat ulang tahun. Kami ucapkan semangat Fit. Senang. Oh, korek. Ya, dinyalakan ya lilinnya dulu. Mana lilinnya sekarang juga. Ayo, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oh, yang dekat. Gitu. Ah. Enak banget ya. Anak-anak. Aja rebutan, aja rebutan. Dikit aja ya Mas Hafid ya. Nah, sini Mas Hafid suapin ayah. Ada banyak. Kata mama suapin ayah. Hafid minta maaf ya. Ayah, terima kasih ayah. Saya sudah masuk hati. Saya kasih tepuk tangan. Masih banyak obatnya. Iya. Ya, monggo Pak Kakonya nih. Kakonya mau nyuapin banyak. Dulu Mas Hafid yang disuapin. Mbak Putrinya? Mbak Putrinya orang-orang. Mbak Putrinya, iya benar. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Hafid minta doanya ya, Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak Putri. Mbak Putri, kamu apa? Mbak Putri, Mbak. Halo. Mbak, enggak apa-apa nih, tambahin lagi biar gampang Mas Hafid nyambung. Mbak Dulang ya. Mbak. Mbak Dulang. Lagi biar gampang Mas Hafid nyambung. Mbak Dulang ya. Mbak. Mbak Dulang. Mana Abid marane, Abid Mas. Iya, Mas Abid mau nyuapin. Bismillah dulu. Arep apa wes? Asik.
Diseru apa ya? Diseru. Allahumma ghafir wa wali walidayya warham sahira. Amin. Artinya, ya Allah, ya ikuti bu guru. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapakku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Amin. Ya, selalu berdoa untuk kesayangan. Ya, kasih tepuk tangan. Lagi-lagi, buka lagi. Buka lagi. Ya, terus ada apanya ya? Tarik terus sampai habis. Wah, panjang sekali. Ucap apa sama bunda? Panjang sekali ya. Iya, ucap apa Mas Amin sama bunda? Terima kasih. Ya. Mau buat beli apa Mas? Sama sekolah sama sekolah. Oh, sama sekolah. Satu-satu. Iya, Mas Evin rajin sekolahnya ya. Kalau mau kue, duduknya yang rapi. Nanti biar guru yang kesana. Ya, yang keliling. Ya, sabar ya. Sabar menunggu. Orang sabar disayang Allah. Nah, makanya sabar, duduk yang rapi. Nah, Fit. Itu ya, nanti dulu. Masukkan ke pising dulu. Ini buat tempat kue. Selamat ulang tahun buat anakku Hafidz Numan Rifai yang hari ini ulang tahun ke-6 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia terus, aktif terus, ceria terus. Pokoknya bunda selalu mendoakan setiap saat, setiap waktu buat Hafidz. Walaupun tahun ini bunda belum bisa pulang, semoga Hafidz tetap ceria, tetap semangat. Insya Allah secepatnya bunda pasti akan pulang karena keadaan yang memaksakan bunda belum bisa pulang pada tahun ini. Pokoknya doa terbaik buat Hafidz panjang umur, semoga menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada nusa, bangsa, dan agama, memiliki budi pekerti yang baik, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Semoga Hafidz suatu saat bisa menjadi penolong bagi orang tuanya. Semoga Hafidz menjadi anak yang nurut, anak yang selalu mendengarkan apa yang
orang tuanya bilang ya, pokoknya Hafiz udah sayang sama Hafiz, sana baik-baik ya sayang, nurut sama ayah, nurut sama mbah, dan semuanya gak boleh nakal, harus nurut, pokoknya apapun bunda akan lakukan buat Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Ananda Hafiz yang ke-6 tahun ya. Buat Hafiz, selamat ulang tahun dari bunda. Bunda minta maaf tahun ini belum bisa pulang. Semoga Hafiz mengerti keadaan yang memaksakan bunda belum bisa pulang saat ini. Semoga video ini akan selalu jadi kenangan yang terindah. Suatu saat nanti bunda berjuang di sini demi Hafiz, demi masa depan Hafiz. Suatu saat nanti ayah juga di sana tetap sehat. Terima kasih udah jagain Hafiz, udah jadi pengganti bunda selama ini. Kita tetap semangat, kita berjuang demi masa depan yang lebih baik lagi. Maafin bunda, tahun ini bunda belum bisa untuk dengan kalian. Jujur Hafiz, sebenarnya tahun ini bunda akan kumpul. Bunda pengen bisa ngerayain bertiga, tidak perlu mewah. Bunda tidak punya harapan apapun, yang penting bisa berkumpul. Bunda tahu Hafiz udah kangen banget sama bunda, dan bunda ini juga kangen sama Hafiz. Bunda pengen banget pengen abobonya, pengen main sama Hafiz. Hafiz, jaga diri baik-baik ya nak. Selalu nurut sama ayah, sama mbah, sama siapapun juga harus lebih baik ya. Sama yang lebih muda Hafiz harus ngalah, sama yang lebih tua Hafiz harus hormat. Jadi anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang baik, anak yang sopan, punya budi pekerti yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa?